Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu bihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. subuh yang dimuliakan Allah taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, yaitu diberikan nikmat hidup dan kehidupan, dan tiada maksud lain dari Allah Ta'ala tentunya adalah kita senantiasa untuk menyempurnakan kembali iman dan amal soleh kita. Dan untuk meningkatkan amal soleh kita, Mari kita semangatkan diri dengan mendengarkan uh, pembacaan hadis Fadilatul Amal Di sini kita masuk pada Fadilatul Zikr Yaitu keutamaan berzikir pada Allah Hadis-hadis tentang keutamaan kalimat tayyibah Yaitu keutamaan kalimat la ilaha illallah <tuh> Hadis yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلص دخل الجنة قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله رواه الطبراني dari زيد بن أرقم رضي الله عنه berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga seseorang berkata apakah ikhlasnya jawab nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan diri dari segala yang diharamkan Allah hadis riwayat Tabrani keterangan hadisnya sebagai berikut jika seseorang dapat berhenti dari perbuatan yang diharamkan dan menjadi orang yang senantiasa berzikrullah dengan kalimat la ilaha illallah maka tidak diragukan lagi bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi jika ia tidak mampu menahan diri dari perbuatan yang diharamkan maka setelah disiksa karena dosa-dosanya lalu dengan berkah kalimat la ilaha illallah ia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Meskipun karena dosa-dosanya, ia terpaksa harus singgah ke neraka terlebih dahulu. Setelah bersih, ia akan dimasukkan ke dalam surga. Kecuali jika amal buruknya menyebabkan imannya tercabut dalam dirinya. Maka itu merupakan persoalan yang lain. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, Abu La'id Samarkondi Rahmatullah Alaih menulis, Sangat penting bagi setiap orang untuk memperbanyak "La ilaha illallah" agar iman tetap terdapat dalam dirinya, dan selalu berdoa dengan memohon dan berusaha agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, karena pada hari kiamat nanti bisa jadi imannya tercabut dan ia mati karena imannya tercabut dalam kekafiran. Musibah, apalagi yang lebih besar daripada orang yang seumur hidupnya mengamalkan Islam tetapi mati dalam kekafiran. Inilah hakikat kerugian dan kegagalan yang sebenarnya. Jika hal itu terjadi pada orang yang seumur hidupnya menyembah patung lalu mati dalam kekafiran, hal itu tentu tidak perlu disesalkan dan tidak begitu mengherankan. Yang sangat disesalkan dan sangat mengherankan ialah orang yang seumur hidupnya berada di dalam masjid tetapi mati dalam keadaan kafir. Hal ini sebagian besar karena perbuatan dosa yang sering ia lakukan ketika seorang diri. Banyak orang yang dititipi harta orang lain, dan ia menyadari bahwa harta itu milik orang lain. Tetapi artinya selalu berkata bahwa tidaklah mengapa jika harta tersebut digunakan untuk sementara, atau suatu saat nanti akan dikembalikan. Bahkan ia berharap agar orang yang menitipkan hartanya itu akan menafkahkan kepadanya. Pada akhirnya, ia ketika belum sempat bertobat atas perbuatannya, kematian telah menjemputnya. Contoh lain, banyak orang yang men telah menceraikan istrinya tetapi ia masih menggaulinya, dan ia belum sempat bertobat kepada Allah ketika maut menjemputnya. Demikian ia tidak diberi taufik untuk bertobat atas dirinya, atas dosa-dosanya. Di akhirat nanti orang seperti ini akan mendapatkan siksa dari Allah. Ya Allah peliharalah kami dari yang demikian itu. Amin. Sebuah hadis mengisahkan pada bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan bertanya, apakah yang terjadi? Jawabnya, "Ya Rasulullah, dalam hatiku terasa ada sebuah kunci yang menutupinya. Setelah diselidiki, akhirnya diketahuilah bahwa ibu pemuda itu sedang marah kepadanya karena ia telah menyakiti hati ibunya." Maka Rasulullah selesai memanggil ibunya, kemudian beliau bersabda, "Jika orang-orang telah siap menyalakan kayu bakar untuk membakar anakmu, apakah kamu tidak akan menolongnya dan mengampuni kesalahan anakmu?" Jawabnya, tentu aku akan menolong dan memaafkannya. Jika kamu memaafkannya, maka dosa dan kesalahannya juga akan dimaafkan oleh Allah. Kemudian ketika ditalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada pemuda itu, ia segera dapat mengucapkannya dengan baik. Nabi SAW sangat bersyukur karena seorang telah terselamat dari api neraka. Masih banyak kisah lainnya yang serupa dengan kisah di atas. Karena dosa-dosa kita, hancurlah kehidupan dunia dan akhirat kita. Di dalam Kitab Ihya disebutkan, "Tentang khutbah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi: 'Barangsiapa mengucapkan 'La ilaha illallah' tanpa mencampurkan ucapannya, maka wajib baginya surga. Ali R.A. anhu bertanya, "Apa yang dimaksud dengan 'mencampurkan' itu?" jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Cinta dunia dan mencarinya. Banyak orang yang bersikap seperti para nabi, tetapi amalan mereka merupakan amalan orang-orang yang takabur dan sombong. Jika kalimah "La ilaha illallah" diucapkan tanpa merusakkannya, maka wajib baginya masuk syurga. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis tentang pentingnya zikir kalimah "La ilaha illallah". Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana akhiru kalamina ilaha illallah, jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka uh, dijamin masuk syurga. Karena begitu berat kalimat la ilaha ketika diucapkan di pada saat sakaratul maut, maka amal kitalah, iman kitalah yang akan memberikan kekuatan dan penguatan kepada diri kita. Sehingga kita mudah untuk mengucapkan kalimat itu, sebagaimana sebuah gelas yang kita isi dengan e, air kopi maka ketika gelas itu tumpah pun akan keluar kopi. Ketika gelas kita isi dengan air teh, ketika tumpah gelasnya, kepecah gelasnya jatuh maka yang tumpah adalah air teh. Demikian pula dengan hati kita, ketika hati kita diibaratkan gelas, diisi dengan kalimat kalimat Allah, kebesaran kebesaran Allah, cinta kepada Allah ketakwaan kita jaga kepada Allah, maka sungguhnya ketika hati kita berisi kebesaran Allah Ta'ala, maka ketika keluar kita nyawanya dari diri kita, yang akan tercabut dalam diri kita, yang keluar dari mulut kita adalah kalimat tayyibah, la ilaha illallah. Akan mudah, ya. Akan mudah untuk bisa mengucapkan itu. Marilah, untuk bisa mudah kita mengucapkan kalimat ini, maka mari kita perbanyak kalimat la ilaha illallah. Aksiru pikau ilaha illallah, kata Rasulullah seperti itu, untuk jadi du'imanakum. iman aku, untuk memperbaiki iman kita. Dan kita masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk hidup di hari ini dan hari berikutnya. Fa insya Allah kita mampu menghadirkan kebesaran Allah dalam diri kita dengan perbanyak ingat kepada Allah Ta'ala. Demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallohumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.